Anak perempuan pasangan pelakon Norman Hakim dan Abby Abadi iaitu Marissa Dania Hakim dikabarkan telah bernikah dengan Ahmad Aslam di Songkla, Thailand pada 27 Disember tahun lalu. Sumber terdekat pasangan itu memaklumkan Aslam 25 dan Marissa melangsungkan pernikahan ketika isteri pertamanya iaitu Misha Mazlan berada di Tanah Suci Mekah bagi mengerjakan umrah. Dedah sumber itu, Marissa yang mengajak Aslam untuk menghalalkan hubungan mereka selepas lelaki itu dan Misha kembali rujuk pada Oktober tahun lalu. Mereka bernikah pada 27 Disember ketika Misha berada di Mekah. Sehari selepas Misha pulang, Aslam ada bertemu dengannya. Aslam juga sudah memberitahu Misha, dia dan Marissa mahu berkahwin. Marissa yang mengajak mereka berkahwin selepas Aslam rujuk semula dengan Misha pada Oktober tahun lalu, kata sumber berkenaan kepada M-Star. Dalam pada itu sumber memberitahu, berita pernikahan pasangan berkenaan juga sudah diketahui keluarga kedua-dua belah pihak. Malah katanya, Norman dan Abby juga sudah bertemu dengan keluarga Aslam bagi membincangkan isu perkahwinan itu. Tambah sumber itu, Norman dan Abby tidak bersetuju dengan pernikahan tersebut dan meminta Marissa dan Aslam berpisah. Ada perjumpaan keluarga selepas dapat tahu mereka bernikah di Thailand, keluarga Marissa tidak bersetuju dengan pernikahan itu dan minta mereka berpisah. Bagaimanapun Aslam dan Marissa tidak dapat terima cadangan itu dan enggan berpisah seperti diminta, jelasnya. Menurutnya lagi, pasangan itu juga masih belum mendaftarkan perkahwinan mereka secara sah di Malaysia. Sementara itu sumber memberitahu, hubungan Aslam dan isteri pertamanya juga kembali retak selepas Marissa muncul dalam kehidupan mereka. Bagaimanapun Aslam dan Misha masih bergelar suami isteri yang sah. Misha dan Marissa kini bermadu, hubungan Aslam dengan isteri pertama juga tidak seperti sebelum kehadiran orang ketiga, jelasnya lagi. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.